Halo kawan-kawan, kita ketemu lagi di Rayu di Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe. Halo kawan-kawan, kita ketemu lagi di Rayu di Channel. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau membuat satu tutorial ya, dan berbagi buat teman-teman semuanya, khususnya yang punya mesin cuci merek Polytron, tipenya Sirumatic nih ya. Nah jadi buat teman-teman yang punya mesin cuci yang jenisnya sama seperti ini, seumpamanya terjadi kerusakan parah ya pada bagian ini namanya modul ya teman-teman ya, atau mainboard. Kalau manusia ini otaknya nih, mau suruh dicuci, suruh mengeringkan, suruh apapun dia nurut nih kalau kita pencet-pencet di sini. Nah seumpamanya sudah rusak parah, atau mungkin teman-teman boleh dikasih orang tapi nggak ada modulnya ya. Nah teman-teman boleh ikuti video ini ya, saya akan berbagi gimana caranya kita akan merubahnya menjadi manual. Nah teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, tolong bantu subscribe ya, dan kalau ada iklan yang pendek tolong ditonton aja. Dengan demikian teman-teman sudah berpartisipasi untuk perkembangan channel saya ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut jangan lupa ya di subscribe. Oke teman-teman, jadi pertama-tama yang mau kita cari tahu dulu sebelum kita merubah ya menjadi manual, karena merubah manual itu hanya sebetulnya merubah ini ya, merubah cara kita untuk sistem pencuci, sistem pengoperasian kita merubah aja, yang tadinya otomatis kita akan pakai timer ya teman-teman. Nah tetapi untuk yang bagian lain kita harus periksa ya teman-teman. Nah pertama-tama coba kita cek dulu motornya, ntar ya saya miringin dulu mesin cucinya ya. Nah teman-teman cek dulu ya untuk mesinnya, ini udah saya miringin. Nah jadi sebelum kita merubahnya menjadi manual, kita harus pastikan dulu bahwa memang motor ini tidak rusak. Paham ya teman-teman ya. Nah kalau motor ini tidak rusak, kita juga cek ini ya gearboxnya. Gearboxnya gimana nih kondisinya, masih layak dipakai enggak. Nah terus cek juga motor Dryan ini, masih menarik enggak dia. Ini saya bikin agak detail ya teman-teman ya, mohon maaf kalau durasinya agak panjang, supaya teman-teman bisa lebih paham. Jangan nanti semangat-semangat bikin manual, tahu-tahu udah jadi, tahu-tahu ini yang bermasalah malahnya. Akhirnya jadi kecewa deh, capek-capek nggak ada hasil. Nah, jadi kan teman-teman kalau untuk cara mengetes dinamo ini, ya teman-teman lihat aja di channel saya ada caranya tuh bagaimana. Berkunjung aja teman-teman. Jadi saya cuma mau kasih informasi aja ya. Terus bagaimana cara mengecek ini juga udah ada di channel saya teman-teman, cari aja di Rayu di Channel, dan jangan lupa di subscribe ya bro. Oke teman-teman, jadi kalau memang teman-teman sudah pastikan bahwa motor ini mantap, gearbox oke, motor Dryan oke, nah kita mulai saja kita rubah menjadi manual. Nah teman-teman, untuk kabel yang di belakang ini ya, di yang nempel di komponen-komponen ini yang di belakang, dibuka aja semua ya, karena kan kita mau bikin ini jadi manual. Nah, jadi mesin cuci ini modulnya itu atau mainboardnya ya sudah tidak bisa dipakai lagi karena memang sudah kerusakannya sudah banyak. Kalau di servis-servis malah nanti banyak biaya keluarkan, mengingat beli baru juga mahal. Jadi kita bikin saja jadi manual. Nah teman-teman, jadi yang di belakang sini buka-buka aja ya, terus putusin aja semua yang nempel di sini, nggak usah kita pakai lagi. Ini versi saya sih, teman-teman mau pakai versi sendiri juga boleh, intinya ini saya berbagi dengan teman-teman ya.
supaya teman-teman bisa mendapat solusi kalau mesin cuci teman-teman dalam keadaan rusak dan ingin masih bisa dioperasikan, dibikin manual aja. Nah, kemudian teman-teman kalau untuk bahan-bahannya siapkan aja. Nah, ini saya bikin kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ini saya bikin, nanti taruhnya di atas ya. Timernya juga ini enggak terlalu mahal harganya. Kalau untuk pencuci ini beli aja yang kabel 3 ya. Nah, untuk yang pengering ini tetap sama kabel 2. Jadi ini kalau kita beli di tempat saya mungkin 40.000, yang ini mungkin kurang lebih 30.000 ya, kurang lebih lah, kurang lebih tergantung tempat di mana teman-teman tinggal ya, daerahnya. Kalau beli yang bagus kalian jadi bisa pakainya bisa tahunan. Nah, ini saya di sini memakai copotan karena kebetulan saya ada masih bagus. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bebas aja sih mau naruhnya di mana, terserah teman-teman. Yang penting kalau bisa jangan sampai tersiram air ya, bikin agak aman gitu. Nah, oke, sekarang saya mau lanjut kita untuk bahas bagaimana sistem penyambungan kabel-kabel ini ya. Disimak aja terus video ini teman-teman ya, jangan di skip, jangan dicepetin, biar teman-teman tidak salah paham, salah sambung kabel, nanti satu arah atau gimana, nanti ada pertanyaan lagi kan. Kalau teman-teman sudah berhasil mengerjakan jadi tidak lagi ada pertanyaan ya teman-teman ya. Tapi kalau masih bingung boleh nanya di kolom komentar atau lihat video saya yang lain, karena banyak juga saya udah ulas cara mengenai mesin cuci ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini kan kabelnya masih ori ya, masih ori dari pabrik, jadi belum ada perubahan kabel. Nah, jadi teman-teman untuk cara penyambungan kabelnya, kita ambil kabel yang warna ini ya, ini warna coklat, lihat nih. Kalau yang biru ini langsung ke motor, ini udah langsung ke motor ya yang biru ini. Nah, kita ambil kabel warna coklat. Ini khusus yang mesin cuci yang sama, ikutin aja, udah nggak mungkin salah ya. Karena kalau masih ori kan pasti kabelnya sama. Nah, kemudian ini ya coklat ya. Nih. Nah, berarti di sini keluarnya ini. Nah, ini ya coklat. Nah, nanti yang ini. Nah, kalau teman-teman mau tahu dulu bahwa motornya ini memang muter, kita coba langsung dulu ya, coba saya langsungin dulu. Jadi caranya colokin listrik aja ini setelah diputus ya, kabel yang ke atas sudah tidak terkoneksi lagi ke itu, kita langsung bikin aja begini, kita putusin di atas kabelnya kan. Nah, keluarnya udah begini ya. Nah, jadi kalau mau coba langsung mau mastiin motornya, colok listrik aja ya. Nah, ini teman-teman lihat nih, hati-hati udah ada strumnya ya. Jadi ini yang kabel coklat kita hubungkan ke warna putih ini tanpa timer dulu ya, tempel muter enggak motornya, coba. Nah, ini muter kan. Nah, kalau ke putih udah muter, sekarang kita pindah ke warna hijau. Ini berlawanan arah ya, jadi tidak satu arah. Sekarang ini kita tempel ke warna hijau. Sebentar. Ini buat kita memastikan aja bahwa memang motornya normal. Oke ya, ini muter dulu ya. Nah, oke, jadi selanjutnya berarti jangan lupa cabut lagi ya. Nah, udah dicabut. Nah, kita ambil timer pencuci yang tadi. Kalau 3 kabel itu teman-teman pilih aja kabel yang satu ini, karena 5 kabel kan. Jadi kalau yang 3 kabel, yang kabel yang sendiri di sini ambil aja, jangan pengaruh sama warna, warna nggak usah jadi patokan. Kalau kabel 3 tuh di sini sendiri 1, di sini 2. Nah, ini saya kasih contohnya. Nah, ini untuk kabel 3. Nah, jadi yang warna coklat ini, kalau yang kabel 3 timer ya, hubungan ke sini yang warna merah. Jadi ini berarti saya pakai, karena ini kabel 5, saya pakai yang ini ya, merah. Kita sambung ke coklat tadi. Nah, kalau sudah tersambung yang kabel yang tadi ini, yang coklat dengan merah. Nah, teman-teman lihat yang ujung ya, 2 ini. Ini yang khusus pakai timer 5 ini.
Jadi teman-teman sebetulnya di sini tinggal tentukan aja sih mau pakai putaran yang cepat atau lambat. Yang kuning dua ini, nah nyambung ke warna hijau dan putih, nih ya. Nih, hijau dan putih. Nah untuk kesini penghubungnya teman-teman boleh pakai ini, yang ujung sana coklat, sama yang ini abu-abu ini. Biru juga bisa. Nanti kalau pakai ini agak lama putarannya ya, agak panjang. Nah kalau ini sudah tersambung begini, sampai sini kita coba dulu ya. Coba saya colok listrik, kita tes putar timer. Untuk kita membuktikan bahwa bagian pencuci sudah bekerja. Nah sekarang saya putar timer ya. Putar timernya untuk pencuci. Ini putar ya. Oke, coba kita lihat apakah sudah berputar di dalam. Nah, akan muter ya. Tidak boleh satu arah. Kalau satu arah berarti timernya ada yang salah. Nah, ini harus berputar berlawanan arah. Sekarang ke kiri kan. Stop, habis itu ke kanan. Nah, ini terserah timer ya, timer yang mengaturnya. Jadi kalau ada pertanyaan, kok satu arah bang? Nah coba cek di timer, jangan sampai salah penyambungan kabel. Ini udah benar ya, bolak-balik ya. Nah jadi sampai sini tidak ada yang salah teman-teman ya. Oke sekarang saya lanjut untuk bagian sistem pengeringnya. Nah sekarang untuk bagian pengeringnya hanya dua kabel kan untuk timernya nih. Hanya dua kabel ya. Nah ini pilih salah satu aja, bebas yang mana aja, mau merah boleh, mau hijau, ini kan cuma saklar aja. Nah kita ambil salah satu ini, kita hubungkan warna coklat jadi satu sama timer poin cuci tadi ya, yang kabel utama nih, jadi satu aja nih, kita hubungkan jadi satu di sini ya teman-teman ya. Nanti kan menyisakan tinggal satu kabel ini yang hijau yang keluar. Nah kita sambung dulu ini ya. Kemudian ini kan yang dari timer pengering masih satu lagi. Nah kita siapkan saklar ya, saklar on off. Nah kayak gini. Saklar bebas sih, apa aja saklar boleh nih. Yang penting dia bisa berfungsi sebagai penghubung. Jadi tidak mesti harus seperti ini modelnya, bebas aja. Yang penting saat kita on, motor Dayan mendapatkan listrik lewat saklar ini. Nah sekarang kita hubungkan satu dari antara dua kabel ini ya. Kita butuh dua aja di belakang. Satu ke warna merah. Nah, ini merah yang ke arah motor Dayan yang ini nih. Nah ini nih ya. Nah, ini kan ada talinya nih buat penarik ya. Oke. Satu lagi yang ini. Kalau satu sudah ke warna merah, satu lagi ini kita hubungkan jadi satu dengan kabel yang ini. Nah ini nih jadi satu. Jadi di sini dari kabel coklat itu terhubung tambahannya tiga ya, jadi satu ya. Nah ini jadi dari saklar satu ke Dayan, satu ke sini yang bareng dari sini. Nah dari timer pencuci sama timer untuk pengering. Ini saya sambung dulu ya, baru kita habis itu kita tes. Nah sudah saya sambung ya. Nah sekarang kita akan coba dulu motor dryernya apakah menarik atau tidak. Nanti saat saklar ini saya on, seharusnya motor dryer ini akan menarik ya. Nanti airnya akan keluar, sekaligus di bawah situ ada tuas nanti menarik untuk sistem pengering. Oke sekarang colok listrik dulu. Kita kasih listrik 220 volt. Colok listrik dulu. Nah sudah ya. Sekarang kita on saklar ini ya. Kita sekalian melihat motor Dayan. Ini ya. Nah itu kan ada tali ya. Perhatikan ya, ini saya on dulu ya. Saya on dulu. Nanti biasanya sih airnya keluar nih di pembuangan ini. Oke, lihat sudah menarik. Nah, menarik ya. Air juga keluar tuh. Tuh air tuh. Sekarang langsung kita hubungkan ini untuk
pengering. Nah, pengering berarti timernya kita putar dulu untuk pengeringnya. Kan belum kita sambung ya, masih sini ya. Nah, putar aja ini. Kita putar dulu. Nah, kita cari dulu nih yang hijau kemana. Kita pilih salah satu di antara kabel kuning yang dua, yang dari ini ya, yang dari timer untuk pencuci. Kita cari tahu dulu apakah yang ini atau yang ini. Ini salah satu, kalau enggak warna putih hijau. Kita pilih dulu ya, mana yang untuk pengeringnya. Sekarang kita tes dulu warna putih, hubungan ke hijau ya. Oh bukan, itu cuma berputar pulsatornya aja. Coba yang hijau. Nah, ini untuk pengering. Oke, saya sambung dulu ya. Berarti pengering yang hijau ya. Oke, pengering, ingat ya, untuk dari timer pengering yang warna hijau tadi berarti terhubung dengan warna hijau yang sambung ke motor langsung. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Ini timernya saya off-kan dulu, off-in dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, sudah off, colok listrik. Jadi kalau mau buat sistem pengeringnya begini ya. Nah, sudah kan. Kalau mau mengeringkan atau pengen ngeluarin air ya, jadi kita hanya pencet ini aja, saklar aja. Ini untuk pembuangan airnya. Kalau teman-teman mau nyuci lagi, ini off lagi, masuk air baru, nyuci lagi ya, apa buang lagi di sini. Tapi kalau mau masuk untuk terakhir, untuk pengering, setelah air sudah habis terbuang semua, biarkan tetap di on. Ini sebagai contoh ya, ini sudah saya on sampai menarik motor lainnya. Nah, itu kan sudah menarik. Sekarang kita putar timer untuk pengering, kita lihat di dalamnya apakah sudah berputar semua untuk pengeringnya. Putar dulu ya timer pengering. Nah, sekarang kita lihat apakah sudah. Nah, kan muter semua. Paham teman-teman ya. Jadi seperti ini untuk pengeringnya, seperti ini. Oke, jadi berhasil ya. Sip. Nah teman-teman, jadi itu aja caranya, tidak terlalu sulit teman-teman, cukup mudah. Dan yang tadi saya lupa jelaskan tentang kapasitor ya, kapasitornya ini nggak perlu kita sambung-sambung lagi karena sudah nempel di dalam jadi satu nih kapasitornya nih. Jadi tidak ada yang kita rubah-rubah lagi di situ, sudah terhubung. Jadi kita hanya menyambung kabel yang sudah saya jelaskan dari awal tadi. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang mau saya jelaskan kepada teman-teman ya. Mudah-mudahan apa video ini bisa bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Nanti kita akan berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya ya. Salam sukses selalu. Dari Rayudi Channel. Selamat mencoba. Bye.